Menjadi tradisi suku Banjar, momen jelang Idul Fitri melakukan ziarah ke makam sanak keluarga yang sudah mendahului. Momen ini juga menjadi berkah tersendiri bagi pedagang bunga yang sering menjajakan jualannya di tempat pemakaman umum. Seperti halnya di TPU Karangpaci, Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru. Pedagang mengaku meski harga bunga mengalami kenaikan di agen, namun selama Ramadan hingga menjelang Idul Fitri ini, omset penjualan mengalami peningkatan sebesar 20% dibandingkan hari biasa. Oh, larang Bu ya. Ini tukarannya peningkatan banyak. Banyak Bu. Ini menukar 10.000, menukar 30.000. Oh. Ini mau buat tabur bubur. Buat nyekar lah, silakan katakan. Mawar, melati, kenanga. Rupiah satu bungkus. Satu bungkus Bu ya. Iya. Isi bunga yang dijual beragam mulai dari kenanga, mawar hingga melati. Di mana satu bungkusnya dijual dengan harga 5.000 hingga 10.000 rupiah. Banua TV Kota Banjarbaru melaporkan.